حضرة النبي المصطفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه ومن وقربته أجمعين وخصوصا إلى روح الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ العلامة زين الدين أبي بكر أبي الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي وإلى حضرة الشيخ محمد والي القاري وإلى حضرة الشيخ الشيخ محمود إلى حضرة شيخنا شيخ محب الإنوالي ونصر والي وإلى حضرة جميع العلماء من أزهار العلمين علماء الأزهار الشريف وإلى جميع علماء الأولياء وإلى السلطان سمعهم وعلي مقامهم ونؤمن قبورهم ونفعنا به بعلومهم وبركاتهم شيخ إليه لهم الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina al-mustafa Muhammad bin Abdillah an-nabiyyu ummi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما امين يا رب العالمين. جماعه صلاه المغرب مسجد بيت العظيم yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah hari ini tanggal berapa Bapak? 17 ya, besok 18, lusa 19. Kalau di kalender 19 itu jatuh 1 Muharram, berarti besok itu malam tahun baru Islam. Bukan malam ini, besok. Kira-kira panitia sudah siap besok? Panitia sudah siap ya? Untuk besok merayakan 1 Muharram besok. Kalau orang Kristen saja itu tahun baru Masehi itu gegap gempita. Mereka siapkan mercon ya kan? Mereka siapkan petasan. Mereka tunggu jam 00.00 ini hari untuk merayakan pergantian tahun. Besok kita jangan kalah zikir sebanyak-banyaknya. Akhir tahun tutup dengan zikir. Akhir tahun tutup dengan muhasabah. Tutup dengan introspeksi dengan apa yang sudah kita kerjakan selama 365 tahun Hijriah sebelumnya. Jadi itu waktu yang kita pergunakan selama setahun penuh itu besok terakhir dalam kalender Islam. Dalam kalender Islam besok terakhir. Nah, berarti masuk hari Rabu itu sudah tahun tanggal pertama dari tahun 1445. Tahun ini 1444 Hijriah. Berarti masuk hari Rabu tanggal 19 itu sudah 1445. Berarti sudah selamat tinggal tahun baru. Semoga dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian tidak terulang kembali di tahun 1445. Yang dulunya dekat dengan maksiat, jauh dengan maksiat di tahun yang baru. Yang dulunya kurang taat, semakin taat dekat dengan Allah. Yang dulunya kurang giat dalam beribadah, semakin giat dan yakin dalam beribadah. Nah itu baru terjadi, kata Nabi apa? Kata Nabi, orang yang rugi itu bagaimana? Orang yang rugi yang hari ini rugi sama saja dengan hari kemarin. Jadi jangankan hari ini lebih buruk dibandingkan hari yang kemarin, hari ini dengan kemarin sama saja, tidak ada peningkatan, itu rugi masih. Apalagi kalau hari ini dengan kemarin, hari kemarin lebih baik ibadahnya daripada hari ini.
Jadi itu kriteria rugi dalam perspektif Rasulullah SAW. Jadi tahun 1445 kita harus punya rancangan secara pribadi apa yang akan kita targetkan dalam ibadah. Kalau yang kemarin-kemarin kurang yakin dalam tahajud, tambah tahajud. Kalau kemarin-kemarin kurang yakin dalam jamaah, tambah berjamaah. Kalau kemarin-kemarin kurang mencari majelis-majelis taklim, menimba ilmu di mana yang ada kajian-kajian ilmiah, ada kajian-kajian Islam, kurang kita hadiri di mana kita cuma satu titik saja karena sibuk enggak sempat datang ke banyak kajian-kajian tempat-tempat yang lain yang diajarkan situ dan ambil agama oleh guru-guru kita. Targetnya nanti tahun depan akan bertambah. Supaya dapat kita menunaikan apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu orang yang bisa mendapatkan posisi orang yang lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, insyaallah besok kalaupun nanti tidak ada acara, plan sendiri-sendiri saja. Buat rencana sendiri-sendiri saja. Bahwa akhir tahun kita tutup dengan zikir. Kalau tidak dikoordinir oleh tim atau panitia masjid, maka pakailah waktu itu terlebih pada malam pergantiannya. Ya, malam akhir dengan awal malam dini hari. Pergunakanlah waktu itu untuk minta maaf sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala, untuk minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala, untuk taubat sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala, agar supaya membuka lembaran baru itu dengan amal-amal yang terbaik. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, semoga momentum besok 1 Muharram itu jangan sekedar menjadi seremonial saja, tetapi juga menjadi introspeksi bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk dalam kajian yaitu ilmu tasawuf yang kemarin kita masih membahas tentang rahasia salat berkaitan dengan bagaimana cara memilih imam. Kemarin imam sudah dijelaskan beberapa poin 1 2 3 dan 4. Dan sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Ar-rabi'atu ayyuhumma mukhlishan lillahi 'azza wa jalla wa mu'addiyan amanat Allah ta'ala fi taharatihi wa jami'i syurutihi wa jami'i syuruti shalatihi. Yang keempat, seorang imam itu wajib mengimami makmumnya secara ikhlas. Jadi jangan harap gaji. Kalau nanti juga gaji itu ya. Kalau imam Masjidil Haram itu gaji seperti gaji menteri. Imam Masjidil Haram di Mekah itu gaji seperti gaji menteri itu 1 bulan. Nanti tanya sama Imam Sudais. Imam Masjidil Haram itu kan, Imam Sudais berapa gajinya? Dan kalau di masjid sini, saya wallahu a'lam, kalau digaji berarti ada perhatian dari jamaah dan panitia. Kalau enggak digaji, memang Allah sudah gaji. Memang Allah sudah gaji. Allah sudah gaji. Gaji Allah lebih besar kok dibandingkan gaji jamaah. Jamaah mau kasih berapa? 1 bulan 45 juta. Enggak seberapa dibandingkan kalau badannya gara-gara menginginkan itu semata. Digaji 45 juta, semangat. Enggak digaji, loyo. Batal pahalanya. Karena kenapa? Semangatnya muncul karena gaji. Karena mengharap bukan mengharap dari Allah Ta'ala. Berarti kufur ikhlas. Intinya ikhlas itu enggak ada selain Allah. Enggak ada ridha Allah. Yang dia minta cuma ridha Allah. Jadi uang yang dikasih oleh jamaah panitia masjid itu untuk imam tersebut tidak menyebabkan dia menjadi lemah, tidak menyebabkan dia menjadi semangat. Semangat karena digaji, lemah tidak digaji. Nah, kalau karena itu yang menjadi intinya, batal pahala dia menjadi imam di akhirat. Batal pahala dia menjadi imam di akhirat. Enggak batal. Jadi dia tuntut sama Allah, ya Allah, saya 10 tahun jadi imam di masjid Blambidi, di masjid Susa, di masjid Gede Sebelah, di masjid mana-mana, ya Allah. Tapi kok enggak dapat pahala di sini, ya Allah? Ya karena kamu bayar, kamu mengharapkan gaji. Kalau ada gaji kamu semangat, enggak digaji kamu malas. Jadi berarti bukan karena aku, kata Allah Ta'ala. Jadi itu ikhlas, yang paling utama ikhlas. Jadi lebih baik tidak digaji. Lebih baik tidak digaji, karena gaji itu merusak keikhlasan imam. Betul tidak, Bapak? Karena was-was setan itu bisa muncul. Was-was setan itu bisa muncul masuk ke dalam hati, kesempatan setan itu masuk di situ.
Nah cuma penyakitnya kalau nggak digaji juga, bagaimana? Ada masjid tapi tidak digaji. Jadi ini komplain juga sama jamaah. Jadi uang itu dikemanai? Jadi baiklah, imam itu bagaimana posisinya? Menjaga supaya niatnya itu tetap terjaga mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Digaji, nggak digaji, usahakan jangan dipikir. Oh dikasih alhamdulillah, nggak dikasih wa syukurillah. Ya, nggak dikasih alhamdulillah, dikasih wa syukurillah. Kan begitu kan? Jadi jangan cemberut, jangan loyo, jangan patah semangat. Kalau nggak dibayar, karena udah dijamin gajinya oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, di samping ikhlas, seorang imam itu mu'addiyan amanat Allah Ta'ala fi taharatihi. Seorang imam itu harus menunaikan amanat. Amanat yaitu apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala, apa yang menjadi larangan Allah Ta'ala. Seorang imam itu harus dia cegah, berupaya keras, berusaha keras untuk melakukan semua perintah Allah, dan berjuang keras untuk meninggalkan semua larangan Allah. Nah, jadi bukan saja dia bersih secara lahiriah, tapi juga bersih secara batiniah. Lahiriahnya dia saleh, tapi ternyata kebetulan di samping ada janda, ya kan? Di lirik-liriknya janda, habis itu pergi sholat di depan imam, di depan jamaah, rajin khusyuk, ahli ibadah segala macam. Tetapi udah zina dia dengan janda tetangga. Itu ada kenyataan seperti itu. Informasinya sampai ke saya. Tapi bukan di sini, di luar. Bukan di belakang ini, bukan di Abia, bukan di luar sana. Ada orang Langsa sini. Ada jamaah dari Langsa sini. Kemarin ketemu sama salah jamaah, dia bilang seperti itu. Kasusnya kejadian di sana. Kita tanya, Ustaz, bagaimana Ustaz kalau kami udah lihat memang dia berzina, Ustaz? Tapi kemudian dia pimpin jadi imam. Yang tahu cuma kami berdua, Ustaz. Dan kami makmum dia, Ustaz. Bagaimana? Boleh enggak? Bagaimana hukumnya? Kira-kira kalau makmum yang tahu ini imamnya ini berzina, tapi di depan makmum yang lain orang tahu dia orang soleh, teguh dia. Tapi kebetulan dua jamaah ini sempat melihat dia sedang berzina dengan janda tetangga, tetangganya sendiri. Bagaimana itu? Apa kita melakukan itu? Kalau saya jawab, berarti yang tahu jangan lagi jadi makmum di situ. Yang tahu jangan lagi jadi makmum. Biarin saja yang tidak tahu. Yang tidak tahu, mereka tidak tahu. Ya kan, dihukum karena tak. Dihukum karena tahu. Hukum itu karena tahu. Berlaku hukum itu karena tahu. Kalau tidak tahu, ya tidak usah. Kita yang tahu, ya tidak usah. Terus dia jawab, bagaimana kalau seandainya tunggu, kalau seandainya saya kasih tahu sama masyarakat, sama jamaah, bagaimana? Bongkar aib itu. Itu bongkar aib. Bongkar aib. Jadi enggak usah dibongkar. Jangan usah, enggak usah dibongkar. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya sudah, kalau seandainya dia jadi makmum di situ, atrek saja. Kalau dia jadi imam, jangan jadi makmum. Karena kita yang tahu, lebih bagus jangan ikut. Nah nanti ada keterangan di bawah. Bagaimana kita berdiri sebagai makmum dan kita tahu imamnya itu fasik. Kita tahu imamnya itu fasik, tapi tidak hadapan masyarakat ramai. Orang tahu dia itu orang yang zuhud, orang yang alim, orang soleh. Tapi kebetulan aibnya itu dikasih tahu sama kita saja oleh Allah Ta'ala. Dibuka oleh Allah Ta'ala-nya kita. Beberapa orang saja yang tahu, orang lain tidak tahu. Bagaimana hukumnya? Yang tahu jangan sholat dengan dia. Tapi kalau kita bongkar bagaimana? Jangan. Jangan, karena itu mempermalukan orang itu. Kecuali kalau seandainya ada laporan misalkan. Nah itu wajib, dia menjadi saksi untuk naik ke pengadilan. Ya. Jadi itu bapak dan ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi seorang imam itu harus menjaga amanah Allah Ta'ala. Kalau dia tahu dia sudah melakukan perbuatan fasik, dosa besar, dia sudah pernah berzina, jangan pernah berdiri di depan untuk menjadi imam. Walaupun ada makmum, dianggap makmum yang lain itu tidak bisa memimpin imam karena kurang fasik, tapi lihat diri sendiri, sudah pernah zina, jangan. Udah pernah minum-minuman keras, jangan. Atau dia, kalau dia udah minum-minuman keras dan dia tobat nasuha, boleh. Tapi kalau dia masih kembali ke habitat komunitasnya, masih minum-minuman keras lagi, masih isap ganja lagi, masih suka goda-godain istri-istri tetangga lagi, jangan. Jangan berdiri menjadi imam, walaupun alim, walaupun dia itu
fasik, walaupun dia hafiz, jangan. Besar sekali dosanya. Karena kenapa? Karena tidak memikul amanah dari Allah. Apa amanah Allah Ta'ala? Suci lahir dan batin. Jadi suci bukan cuma lahirnya saja, dilihat orang dia itu tidak berbuat maksiat, batinnya dia harus juga dia bersihkan daripada noda-noda dosa kepada Allah Ta'ala. Dan adapun ikhlas, fabi alla yaqudu 'alaiha ujratun. Ikhlas itu selayaknya seorang imam itu tidak mengambil upah. Kata Imam Ghazali, ikhlas itu seharusnya seseorang itu tidak mengambil upah. Jadi bagaimana ini Imam Ghazali bilang tidak boleh mengambil upah seorang imam? Masjid Agung digaji. Saya juga pernah digaji jadi imam di situ. Tapi sudah out, sudah keluar sekarang. Faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Abi al-As. Mana dalilnya kata? Disebutkan Imam Ghazali, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Uthman bin Abi al-As, bukan Uthman bin Affan. Ada sahabat tadi yang lain namanya Uthman juga tapi putra Abi al-As Al-Thaqafi. Faqala, dan dia berkata, dan Rasul kepada Utsman bin Abi Asin Al-Thaqafi, "Ittakhidh mu'adhdhinan la ya'udhu 'ala al-adhan ajran." Carilah seorang tukang azan, muazin yang tidak mengambil atas ibadah azannya gaji. Ini kak kenalnya, tunggu pilih. Dia Nabi diminta tengku gitu, yang anggetnya tajuk gaji. Ini perintah Nabi. Carilah seorang muazin, kata Rasul kepada Utsman bin Abi al-As, muazin yang tidak mau mengambil upah karena dia mengumandangkan azan. Dan fal adzan tariqun ila salat, maka azan itu jalan untuk orang sampai kepada salat. Fahiya awla bi alla yakudha alaiha ajr, maka sholat itu lebih utama lagi kalau seorang imam tidak mengambil gaji karena menjadi imam, karena dia mengimami sholat. Maka kalau muazzin dalam hadis ini kata Nabi, cari muazzin yang tidak mau ambil gaji, bagaimana dengan imam? Sedangkan azan itu wasilah untuk sholat. Yang memimpin sholat siapa? Imam. Maka imam lebih penting, kita mencari imam yang tidak mau mengambil gaji. Jadi itu bagaimana hukumnya? Ya jangan cari imam yang mau gaji, yang mau digaji. Ini susah nih. Ini berat diamalkan sekarang ini. Karena zaman sekarang ini dan sudah ada daftar gaji itu. Imam gaji sekian, muadzin gajinya sekian. Bahkan yang apa khotibnya juga muazinnya sekian. Nah ini kan kita bicara ilmu tasawuf. Nah kita bicara ilmu tasawuf. Nah kalau kita bicara ilmu tasawuf itu memang bicara batin. Kalau batin kontaknya dengan Allah Ta'ala secara batin, berarti secara syariat bagaimana? Boleh. Kalau secara syariat boleh kita ambil. Sah tidak? Ya orang kasih ikhlas. Orang yang sedekah kepada panitia masjid, ikhlas dia kasih. Ikhlas enggak orang sedekah ke masjid ini? Ikhlas. Terus dikumpul sama panitia BKM masjid,